Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi melaksanakan video conference sidang sengketa Pilpres perselisihan hasil pemilihan umum 2019. Melalui video conference ini, nantinya dapat melakukan pemeriksaan saksi dari jarak jauh apabila dibutuhkan. Sidang perdana sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2019 disaksikan secara langsung melalui video conference di ruang Laica Marsuki, Fakultas Hukum Unhas Makassar. Fakultas Hukum Unhas menjadi salah satu perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan video conference sidang sengketa Pilpres perselisihan hasil pemilihan umum. Melalui video conference ini bisa dilakukan pemeriksaan saksi dari jarak jauh apabila dibutuhkan, sehingga pihak yang bersengketa tidak perlu jauh-jauh membawa saksi ke Jakarta. Ya, ini MK dengan Fakultas Hukum saja. Iya, karena MK yang menyidangkan di sana. Jadi kemarin-kemarin juga sudah pernah ada perkara-perkara pilkada, dan bahkan itu bisa dilakukan pemeriksaan saksi lewat sini, jarak jauh. Jadi sebenarnya pihak yang bersengketa tidak usah jauh-jauh Jakarta menghadirkan saksinya. Boleh di lab dari sini, diperiksa langsung dari sini. Sebelumnya, pemeriksaan saksi jarak jauh terhadap beberapa perkara pemilu kada sudah pernah dilakukan di tempat ini dan bukan lagi menjadi hal yang baru. Ruang video conference Fakultas Hukum Unhas terbuka selama proses persidangan sengketa Pilpres yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi. Seluruh pihak dapat menyaksikan proses tersebut. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar.